Sebuah video yang melihatkan aktivitas olahraga di gym belum lama ini viral di media sosial. Tak seperti tempat gym bisa, penampakan gym yang diunggah akun TikTok Aldi Gym ini cukup unik. Pasalnya gym yang berlokasi di sebuah kampung di Sebuluh, Nusa Penida, Bali, itu dibuat dengan ciri khas kearifan lokal. Tempat gym itu dibangun di sebuah lahan kosong yang diisi dengan berbagai alat-alat gym. Namun tak seperti alat gym pada umumnya, alat-alat pembentuk massa otot itu dibuat dengan dari kayu, besi, dan semen. Meski sederhana, alat-alat itu pun cukup lengkap. Tampak ada barbel, dumbbell, hingga kabel crossover machine yang dibuat sedemikian rupa mirip alat aslinya. Selain itu, tempat gym tersebut juga punya konsep unik. Jika pada umumnya gym berada di dalam ruangan yang dilengkapi AC, gym ini berkonsep semi outdoor beratap asbes tanpa jendela dan pintu. Tapi, hal tersebut tidak mengganggu kenyamanan para pria yang nge-gym di sana. Mereka terlihat sangat nyaman bercengkrama satu sama lain. Bahkan alat-alat gym yang sederhana itu juga berfungsi dengan baik. Terbukti pria-pria pengguna gym tersebut memiliki tubuh kekar yang proporsional. Ini bukti kalau olahraga sebenarnya gak perlu biaya yang mahal. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.